ada 7 golongan yang mereka dijamin oleh Allah bukan hanya masuk surga, tapi akan tenang saat dihisab. Saat orang lain kesulitan dan orang sudah gak peduli mau surga atau neraka, yang penting cepat dihisab. Maka ada 7 golongan yang santai. Tuh orang kenapa ribut-ribut ya? Kenapa orang itu gelisah ya? 7 ini tenang saja. Di antara 7 itu, syabani yatahabba fillah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Jadi beda antara saling mencintai saja dengan mencintai karena Allah. Kalau mencintai karena Allah, dia akan saling mengingatkan apa yang Allah sukai. Misal Anda punya kawan misalnya kan, Anda katakan, ukhti, ya saudariku, yuk malam tahajud yuk. Mudah-mudahan dengan tahajud kita bersama masuk surga lewat pintu tahajud. Ukhti, ayo berhijab yuk, aku takut berpisah dengan kamu di surga. Ukhti, baca Quran yuk. Begitu Anda terbiasa demikian dan Anda mengingatkan, yuk kita jauhi maksiat. Kita pertahankan ya. Kalau satu di antara kita wafat duluan, kita saling doakan ya. Yang seperti itu bahkan langsung disebut di hadis yang